Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana saya mengupgrade tabe saw modern M608. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung simak videonya. Tabel saw merupakan alat yang sangat penting untuk membantu kita dalam memotong kayu atau multiplek. Harganya pun beragam, mulai dari 5 jutaan hingga 1 jutaan. Namun, untuk yang memiliki budget terbatas seperti saya, tentu tabel saw modern M608 dengan harga di bawah 1 jutaan akan menjadi pilihan. Akan tetapi, karena harganya yang cukup murah, maka desain dan fiturnya pun cukup terbatas. Oke, yang pertama adalah tabel saw modern M608 tidak memiliki kaki atau tingginya hanya 28 cm sehingga saya harus jongkok saat menggunakannya. Untuk itu, maka saya membuat kaki tambahan menggunakan kayu meranti ukuran 5x5 yang nantinya akan menopang tabel saw modern M608 sehingga nantinya memiliki tinggi yang ideal yaitu 75 cm dan dapat digunakan dengan lebih optimal. Selanjutnya, agar terlihat lebih cantik, maka kaki tambahan ini saya finishing menggunakan cat semprot berwarna hitam. Selanjutnya, untuk bagian bawah masing-masing kaki saya pasang adjuster sehingga tingginya dapat disetel menyesuaikan dengan ketinggian lantai yang ada. Dengan begini, maka permukaan meja atau table saw dapat rata meskipun permukaan lantai bergelombang atau tidak rata. Kemudian, table saw modern M608 juga memiliki permukaan meja atau area kerja yang kecil, yaitu maksimal panjang potong hanya 16 cm. Untuk itu, maka saya akan menambahkan portable wing extension sehingga permukaan meja menjadi luas dan maksimal panjang potong hingga 49 cm. Papan tambahan atau wing extension ini saya buat menggunakan multiplek yang dilapisi dengan melamin sehingga permukaannya halus. Untuk penyangga wing extension, saya gunakan 2 pasang siku lipat pada sisi kiri dan kanan. Wing extension ini saya buat portable yang bisa dilipat sehingga memudahkan dalam penyimpanan atau pemindahan. Pada tabel saw modern M608 ini, mata pisaunya sudah bisa disetel hingga kemiringan 45 derajat. Dan beginilah hasilnya tabel saw modern M608 setelah saya upgrade. Selalu gunakan alat pelindung diri agar kita safety dalam setiap pekerjaan. Thank you.
Oke, cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Terus dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Sekian dan terima kasih.